A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, buat langkah yang pertama dan yang paling utama yang diutamakan para ulama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita beribu-ribu hingga berjuta-juta nikmat. Di antaranya nikmat mata untuk melihat, dua telinga untuk mendengar. Wajib kita syukuri dengan melafazkan alhamdulillah. Buat langkah yang kedua, salawat bertangkai ke salam, marilah kita hadiahkan ke ruh junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah Habibullah, kekasih Allah, dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dimana di dalam hadis dikatakan, man shalla alayya marran sallallahu alaihi asran, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali saja, maka Allah akan membalas 10 kebaikan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, menuntut ilmu, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dikatakan, utlubul ilma faridatan ala kulli muslimin wal muslimat, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Mengapa saya mengatakan begitu? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, haruslah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, haruslah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, haruslah dengan ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam menuntut ilmu, kita tidak hanya sekedar menuntut ilmu saja. Di dalam menuntut ilmu itu kita memiliki beberapa adab. Di antaranya, yang pertama, sebelum engkau membuka kitab atau membuka buku, ucapkanlah bismillah terlebih dahulu. Yang kedua, niat. Niatkan dalam hatimu bahwasanya engkau ingin menuntut ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sama-sama kita ketahui, di zaman sekarang ini ada banyak orang yang tertipu dengan gemerlapnya duniawi. Ada banyak pemuda-pemuda, ibu-ibu dan bapak-bapak yang terkena penyakit pikun. Saudara-saudari tahu apa itu penyakit pikun? Penyakit pikun itu diantaranya ialah penyakit bingung. Bingung dalam mencari pekerjaan, bingung dalam mendapatkan pendapatan, bingung dalam memilih pekerjaan, bahkan yang lebih bingungnya itu bingung dalam memilih pasangan. Na'udzubillahimizan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu, kita sebagai seorang pemuda-pemudi harapan bangsa, marilah menuntut ilmu dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita harus memperbanyak amal ibadah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, cukup sekian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. My name is Naila Hidayanti. I'm from boarding school Darul Muhsinin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.